Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kembar, kembali lagi di channel Papi Kembar. Malam ini Papi mau bongkar seinginya 1,5 ya. Toyota Avanza 1,5, teman-teman. Ini yang kemarin yang Papi bikin video itu yang mesin-mesinnya suaranya mesinnya seperti diesel ya. Ini coba kita nanti kita cek dulu kerusakannya di bagian apa. Kita buka dulu di rocker covernya atau tutup temincennya ya. Oke. Maaf teman-teman apabila reviewnya langsung Papi dilanjutin di langsung depan sini ya. Nah, kalau mungkin dari awal di mobilnya lama. Ini dia bagian timing chain-nya Avanza 1,5 ya. Coba kita bongkar dulu. Kalau udah di apa betulnya sini bongkar semua, nggak usah ditepi dulu lah, nggak apa-apa kok teman-teman. Kecuali kalau kita mau masang itu harus tutupin dulu ya. Ini namanya auto tensioner. Cap-capnya. Oke, sudah. Kita buka cap-capnya. Bawa ke tempat buku teman-teman ya, kemudian nanti kita rincikin apa sih barang-barang yang perlu kita lakukan. Salam teman-teman buku kita ini berjalan lebih laksin pagi, siang, malam, lanjut yang mau
dan I1 ini dia ada 5 I1 E5 I itu intinya intake, E itu intinya X. Seperti itu ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita andai semua, kita angkai semua, kemudian kita susun. Thank you.
bang. Stang sehernya. Iya kan? Ini bengkok. Iya bengkok lah. Emang lurus. Lurus. Ini dia teman-teman ya. Penyakitnya selama ini ngeplek. Ini akibat nge-gym teman-teman ya. Nih, akibat nge-gym. Jadi ngeplek. Bisa jadi nge-gym ini. Tapi kalau water hammer, cuma water hammer di mana ya misalnya? Nih, teman-teman. Stang sehernya bengkok. Guys, mantap jiwa, enggak bisa bengkok kayak gini. Stang seher positif, kan? Dia langsung sama sehernya. Enggak, ini kira-kira kalau enggak dilempar bisa enggak ya? Boring aja berarti. Boring satu, tapi piston kita lihat dulu teman. Kayaknya pistonnya bisa ini aja udah timer aja. Timer aja 50. Resiko. Nih. Alhamdulillah udah isa ya. Ternyata udah malam juga. Udah, copotin semua. Kita ini aja. Timer. Jadi ini teman-teman perbandingannya ya, perbandingannya lurus sama bengkok. Ya, ini nge-gym ini ya, kemungkinan besar sih papi nge-gym. Lagi azan isya. Pakai isap. Jalan dan pakai isap. Ini kita bawa ke kamar ya. Come on.
Oke sahabat, ini proses pembongkarannya sudah selesai ya. Kita angkat dulu crankshaftnya. Kayaknya sih ini nggak ada masalah kalau di crankshaft ya, masih bagus semua, nggak ada masalah. Paling nanti kita lemer ya, oversize 50. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah simak video Papi Kembar. Semoga terhibur dan bermanfaat ya. Jalanilah hobimu, di situ hobimu akan menghasilkan uang. Nah, kita coba copot satu-satu dulu ini metalnya, kita cek. Ini metal duduk ya. Metal duduknya masih lumayan bagus. Enggak ada masalah. Paling yang bermasalah di bagian metal jalannya, karena dia sudah apa ya istilahnya, udah kena benturan akibat nge-gym temen-temen ya. Tapi tetap juga kita rekomendasikan ganti semua. Oke, nanti kita ganti semua, terus itu kita lemer, kita ganti stang seher, kita lembernya 0,50 ya persisnya. Jangan yang nanggung-nanggung, jangan pakai 0,25 nanti takutnya bermasalah. Oke, terima kasih ya sahabat kembar, sahabat otomotif. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dukungannya. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dilancarkan jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.